Tentunya apabila bercakap mengenai usaha menaik taraf ekonomi usahawan muda khususnya dalam kalangan Bumi Putera, peranan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM tidak boleh disangkal. Sejak ditubuhkan pada 1956, DPMM telah menjadi medium dalam menghulurkan tunjuk ajar selain bantuan keuangan bagi memperkasa khususnya usahawan belia. Dan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai inisiatif yang akan dilaksanakan DPMM pada masa yang akan datang, bersama kita di studio hari ini Dato' Alauddin Cik Hassan, iaitu Timbalan Presiden DPMM sendiri. Terima kasih Dato' kerana sudi bersama dengan Nasional Satu. Jadi terus saja kepada perbincangan kita, kita tumpukan kepada usahawan belia ini. Setakat ini bagaimana dengan jumlah keahliannya? Adakah DPMM berpuas hati? Alhamdulillah setakat ini kita berpuas hati dengan jumlah keahlian daripada di kalangan usahawan muda. Dan dari hari ke hari makin bertambah. Ini disebabkan oleh banyak program-program yang kita usahakan menjurus kepada menggalakkan usahawan muda terlibat dengan perindustrian. Antara program-program yang disebutkan secara spesifiknya, Datuk? Ya. Sekarang kita sedang menganjurkan satu program yang kita panggil AA Mega Bazaar. Saya dengar pasal itu. Ya. Mungkin boleh terangkan tentang program itu yang akan membantu usahawan muda secara online. AA Mega Bazaar 2014. Mungkin boleh perincikan lagi. Okey, program ni kita bagi tumpuan kepada usahawan online. Ya. Yang mana kita dapati bahawa sekarang ni usahawan online ni sangat popular di kalangan orang muda. Because dia mempunyai ilmu yang berkaitan dengan IT dan sebagainya. Jadi kita nampak ini bahawa satu approach yang sangat sesuai untuk masa ini untuk meningkatkan bilangan usahawan terlibat dalam industri perniagaan melalui online. Dan kita faham sekarang ni macam-macam masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan online. Kadang-kadang ada isu-isu penipuan dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah tu, kita mengumpulkan hampir 1,058 jumlah usahawan muda yang terlibat dengan bisnes online. Kita kumpulkan di satu tempat supaya mereka ni dapat dilihat secara fizikal dan kewujudannya. Jadi pelanggan-pelanggan tidak akan berasa ragu apabila berurus jual beli melalui melalui internet. Itu tujuan kita. Kita ada lebih kurang yang dah daftar 1,058. Antara 1,058 ini, adakah usahawan-usahawan online yang baru ataupun yang sudah established, yang sudah berjaya? Okey, ada yang baru, ada yang sudah berjaya. Kita combinekan. Dan di samping itu kita juga rasa ni satu apa nama ni peluang yang baik untuk usahawan-usahawan di kalangan selebriti terlibat sama. Dan kita ada lebih kurang hampir 60 usahawan selebriti yang terlibat sama dalam program kita. Sebab itu kita jangkakan bahawa kita akan dapat memanggil apa ni customer ke tempat tu melebihi 250,000 atau 350,000 dalam masa 2 hari program itu. Ia seolah-olah menjadi satu trend usahawan online ini. Bagaimana DPMM melihat potensinya pada masa akan datang? Sebab itulah kita wujudkan program ini. Sebab kita nampak ini satu apa ni program yang sangat berpotensi, berdaya maju. Yang mana antara usaha kita untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk memajukan ekonomi negara dan di samping ekonomi apa ni peniaga, dan bahawa program ini mesti ditingkatkan bukan hanya di sini sahaja. Bila habis program ini kita akan ada roadshow ke setiap negeri di Malaysia dan setiap 6 bulan kita akan adakan satu program yang kita namakan Semi Mega Bazaar. Okey. Bila sampai ke 6 bulan kemudiannya baru kita adakan mega bazar yang besar. Dan selepas itu kita mempunyai satu rancangan yang lebih ke hadapan bahawa kita akan mewujudkan satu grand bazar seperti yang berlaku di Turki. Kita akan tempatkan usahawan-usahawan ini. Setiap 6 bulan kita akan ganti dengan usahawan yang baru. Itu program yang kita akan laksanakan. Dan kesinambungan daripada itu, kita akan mewujudkan suatu apa yang kita nama wholesale center. Supaya semua yang terlibat dengan mega bazar ni dia dapat bekalan direct daripada kita dengan harga yang sangat kompetitif. Dan kita yakin usahawan ini akan dapat ditingkatkan kepada level yang lebih baik. Bukan saja disediakan platform untuk pasaran tapi untuk
produknya juga daripada, yeah, boleh dapatkan daripada DPMM. Yeah. Dan skopnya tadi dikatakan akan semakin berkembang dan berkembang. Dan ini pertama kali diadakan. Ini pertama kali diadakan secara grand. Mm-hmm. Tapi sebelum tu sudah ada di beberapa tempat yang apa nama ni kita buat yang jumlahnya lebih kurang 70-80 peserta. Oh. Ini yang paling banyak dan alhamdulillah pihak record Malaysian Book of Record telah bersetuju untuk memasukkan program kita ni sebagai salah satu program dalam Malaysian Book of Record yang akan dicatatkan pada keluaran yang akan datang. Satu rekod yang baru. Ya. Dan Datuk semestinya ada banyak berinteraksi dengan usahawan-usahawan muda ini dan banyak juga respon yang diberikan kepada Datuk. Sebenarnya apakah kekangan dan juga cabaran yang utama dihadapi oleh usahawan muda masa ini? Secara apa nama ni in generalnya, usahawan-usahawan muda ni yang pertamanya dari sudut pengalaman. Pengalamannya kurang, networkingnya kurang. Dan sebab kita baru kan dalam industri ini dan juga masalah kewangan. Bagaimanapun, masalah kewangan ini makin mudah diatasi dengan berbagai-bagai program yang kerajaan sediakan. DPMM bersama-sama dengan agensi kerajaan berusaha membantu usaha-usaha ini melalui pembiayaan. Dan berkenaan dengan rangkaian itu pastinya Mega Bazaar ini satu lagi platform untuk mereka meningkatkan ataupun besarkan lagi rangkaian mereka. Dan selain DPMM, kerajaan sendiri memberi penekanan kepada usahawan muda terbaru. Kita lihat ada penubuhan Magic yang merupakan inisiatif khas yang membantu syarikat tempatan. Jadi adakah usaha-usaha itu mencukupi bagi pihak DPMM? Adakah perlu digiatkan, dirancakkan lagi di Malaysia? Ya, terima kasih kepada pihak kerajaan. Itu merupakan satu agenda yang kita dukung bersama. Dan kita yakin bahawa program ini sudah tentunya akan kita besarkan lagi supaya lebih menyeluruh. Dan sekarang ini banyak fokus kepada Lembah Kelang. Dan kita bercadang, berhasrat untuk mengadakan roadshow ke setiap negeri untuk mewawarkan program-program yang kita laksanakan bersama dengan agensi-agensi kerajaan. Dewan Perniagaan Melayu ada cawangan di setiap negeri. Di setiap negeri. Negeri aktif ke Datuk setakat ini di peringkat negeri program-program? Semua aktif. Alhamdulillah semua aktif. Sebab kita setiap negeri yang kita pergi, misalnya daripada Putrajaya kalau nak pergi ke Perak, kita ada engagement dengan Dewan Perniagaan Melayu. Perak. Jadi maknanya perjalanan kita sentiasa lancar. Kita dapat kerjasama daripada setiap DPM negeri dan juga agensi-agensi yang terdapat di negeri tersebut. Diselaraskan. Kalau usahawan dari negeri Kelantan contohnya ingin meluaskan perniagaan di Lembah Kelang, mungkin kita akan beri bantuan. Kita akan beri bantuan. Bimbingan dan sebagainya. Dan Datuk, sekarang ini ada juga yang berikan respon bahawa masalah utama untuk mengembangkan perniagaan ini apabila kos perniagaan itu sendiri telah pun meningkat disebabkan persekitaran dan juga landscape ekonomi. Apa nasihat Datuk kepada golongan peniaga baru ini? Bagus soalan itu. Dan soalan itu sering kami dengar. Dan ini memerlukan satu daya kreativiti usahawan itu sendiri. So bagaimana mereka harusnya cuba untuk mengurangkan kos. Saya nampak ini satu jalinan yang sangat penting di kalangan usahawan kan, untuk berusaha bekerjasama bagi mengurangkan kos. Misalnya saya bagi contoh, ada 5 usahawan kan berniaga mungkin dalam benda-benda yang sama dan produk yang sama tapi dibeli dengan cara bulk. Dia orang share cost. Kerana dia orang akan dapat harga yang lebih murah. And then distribute among them. Itu salah satu kaedah yang boleh membantu usahawan dalam menghadapi suasana mengusahakan perniagaan yang kosnya makin meningkat. Dan saya yakin Dewan Perniagaan Melayu merupakan satu badan yang sentiasa bersedia untuk membantu usahawan menyelesaikan masalah mereka hadapi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana yang ingin mengusahakan dengan skala kecil sahaja mungkin susah juga untuk itu sebab yang sebab kita tadi networking is very important. Bila mereka ramai jadi mereka boleh kurang kos dari segi itu. Dan Datuk, mengenai pelaksanaan GST tahun depan, adakah Datuk fikir usahawan kita sudah bersedia ke arah itu? Ya.
ada tempoh banyak soalan kurang setahun lagi GST. Mm-hmm. Sebenarnya GST ini satu program yang sangat baik mm-hmm. kepada usahawan dan juga mm-hmm. kepada apa nama ni masyarakat. Mm-hmm. Cumanya masalahnya sekarang ni dalam transition period ni mm-hmm. ada orang yang mengambil kesempatan mm-hmm. yang menyebabkan kos dia menjadi makin tinggi. Mm-hmm. Jadi kalau kita tengok GST sekiranya dapat dilaksanakan dengan apa ni teratur apabila yeah. sampai masanya uh-huh. kita akan dapati bahawa harga barangan akan turun uh-huh. dan kita pula selepas itu akan dapat berbincang dengan uh-huh. lebih lanjut dengan kerajaan bagi mengurangkan teks kepada kita uh-huh. sebab bila ada GST uh-huh. kawalan pada harga barang akan dapat dilaksanakan dengan cara yang sistematik uh-huh. Uh-huh. Malah ada bantuan daripada kerajaan sendiri uh-huh. semalam Perdana Menteri telah pun uh-huh. mengumumkan pemberian voucher RM1,000 kepada hmm. PKS khususnya hmm. untuk menaik taraf perisian perakaunan ke arah GST. Ya, kami mungkin sangat berterima kasih ya. Terhadap usaha kerajaan itu dan itu kita nampak sebagai satu ya. Jalan hmm. untuk membantu usahawan memudahkan pelaksanaan GST. Dan tadi kita dengar di pagi ini di Putrajaya terbaru iaitu skim pembiayaan mikro iBazaar Ramadan 2014 khususnya untuk peniaga-peniaga dan kecil yang ingin berniaga di Bazar Ramadan. Itu satu inisiatif yang terbaru ya. Ya. Itu juga boleh menyambut Dewan ada juga menyediakan kita punya help desk untuk membantu usahawan melalui Dewan untuk dapatkan dana tersebut. Baik, terima kasih Datuk. Itu sahaja perbincangan yang kita boleh buat setakat ini untuk Nasional 1. Terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1. Terima kasih kerana sudi panggil saya.